Hai guys, di video kali ini aku mau ngasih tahu cara untuk membeli tiket kereta bandara di aplikasi Akses by KAI. Pertama, kita buka Akses by KAI, klik bandara yang warna biru itu, pilih stasiun tujuan. Ini aku pilih Yogyakarta ke YIA, pilih tanggal keberangkatan, pilih jumlah penumpang, dan juga lanjut cari aja jam keberangkatan yang cocok. Lalu kalau udah, klik aja, klik tambahkan sebagai penumpang kalau yang punya akun mau berangkat, kalau enggak isi detail seperti biasa, nama dan nomor KTP, lalu lanjutkan. Lalu checklist yang kotak itu di kiri, lalu klik bayar. Ini bisa pakai e-wallet, aku pilihnya pakai QRIS. Lalu klik bayar pakai QRIS. Lihat kode QRIS. Lalu klik unduh QRIS. Lalu ini aku bayarnya pakai Gojek, buka akun Gojek, klik bayar, klik yang gambar pojok kanan atas, lalu klik yang kode yang tadi, lalu pilih bayar, masukkan nomor PIN, lalu pembayaran berhasil. Lalu kita menuju ke Akses by KAI tadi, di refresh aja. Dan tiketnya sudah aktif. Kita bisa klik detail tiketnya seperti ini. Lihat e-tiket. Akan muncul seperti ini. Kalau udah klik selesai. Nanti ke stasiun bandara kita tinggal tap aja di depan mesin kayak gini. Lalu menuju ke ruang tunggu. Kalau sudah sampai di bandara YIA, kita tap lagi seperti yang cara di atas di depan mesin gate ticket. Sekian video kali ini. Thank you for watching.